telaga Bedaka ya teman-teman, sudah tadi pelopor. Ini arah ke kloter 2 ya, kita ke Gunung Cilik. Tadi gerbang deh, lokasi masuk ya teman-teman. Ini kita ke Gunung Cilik ya teman-teman, satu jalur ya, maneman ora mampir dua-duanya. Gunung Cilik sama telaga Bedaka sama kebun teh Bedaka ya, satu jalur. Nah kebun tae orang no kebun wisata ini kayak ya, cuma kita ngelewati gitu kok ya. Nggak kayak di Tambi Patean sama Sitato kan kebun tae dibuat wisata. Nah ini ukuran apa ya, tapi ya gue nanti ya. Nah kebun tae ya no spot wisata ini. Mendung ya teman-teman. Ini kanan ini gerbang desa nih, Dusun Bedaka. Ini ya gerbang desa Bedaka. Ini kita kiri. Arah ke Gunung Cilik ya teman-teman. Sayangnya mendung ya guys. Depan ini harusnya ini Gunung Sindoro ya, Gunung Sindoro ke Gunung Cilik, tapi sing ketok kebun teh Bedaka ketok. Ini sudah jalur kebun teh Bedaka ya teman-teman, sudah masuk kawasan kebun teh Bedaka pasir kok. Satu jalur ya teman-teman. Mana tidak dicoba kedua ini, Gunung Cilik sama telaga Bedaka. Telaga Bedaka tadi ATM 7.000 sudah sama parkir, parkirnya orang bayar nih. Tapi boleh toilet rawon guys. Wah toiletnya sebelah dia ya, di telaga Bedaka kan. Lagu sudah saya kecil ya teman-teman, tapi bagus itu pinggang ya. Ora tembus saya nih, jalannya muter nggak ada ya. Nah, jalannya tembus satu ya. Muteri telaganya gitu ya teman-teman. Jalannya menggak-menggok tapi datar ya, enggak nanjak, malah tambah petengnya. Mau tindanya ya percuma, pasir ya teman-teman, hati-hati ya. Daerah Wonosobo no tambang pasir gak ngerti aku, banyak truk-truk ngangkut pasir ya teman-teman. Dusun Pasian ini ya, Dusun Pasian itu Gunung Cilik udah kelihatan tapi kabut ya. Ini depan atas ini Gunung Cilik tapi kabut, betok jelas kabut ya. Ini Sindoro ya itu, tapi rame kok. Jam 9.52 sudah kasih kan. Emang cuacanya sih rata. Anda ya teman-teman, belum mukung ke sini. Tapi mulus kalian.
eh atas itu sama batu pandan sudah kelihatan ya teman-teman. Yang dilihat langsung kelihatan batu panjangnya ketok karena mentah merah ya kalau yang rata itu di bawah Wonosobo. Wonosobo apa Banjar kan? Ini kayak ini ya ke kanan ini ya ada pelangnya. Jalannya totonan waktu ya teman-teman. Jalannya off-road ya. Kayak anu ya. Kabung Bansari. Parah jalan. Kembang. Kembang. Apa tuh tulisannya? Ini kembang glamping. Kita lurus terus ya teman-teman. Ini ke kiri ini si kembang glamping. Camping ya. Ya camping. Tapi mahal kayaknya. Biasanya model-model mana camping drone mahal ya teman-teman. Mobilan kan. Cuma bisa sampai ya. Cuma tidak ada di dalam off-road itu di depan atas. Aduh gunung ini lanjut kayak tumpeng. Ini parkirannya kayak gitu. Cewek wanita walah beda kan. Iya teman-teman masuk iya. Sakit pak? Sakit. Enten parkiran nih? Mau tak kira pol mriki. Oh nggih. Lho, Pak. Ternyata masih bisa naik. Gas ya guys, gas terus langsung boncengan reset ya teman-teman ya, boncengan nggak bisa ya, kudu ngedun boncengan reset, terlalu rusak dalam nanjak ada masalah tapi nggak kisi ya rusak banget tuh tontonan waktu di sini reset center. Ini ya teman-teman gunung cilik jelas banget nih kan. Parkir akhirnya kalau mau ternyata masih ada lagi ini ya kayak ini kayak ini sebenarnya Israel mobil ini kan. Mobil bisa ya teman-teman tapi yo ekstra perjuangan oke apa siapa nggak kira 10.000 tadi ya teman-teman perungu dewe ya, kandarannya perungu dewe 10.000 plus parkir ini baiklah